Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama seri channel Siap Makan. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video baru dari kami. Saya ini lagi di jalur ini ya, Kampung Baru, Purwakarta gitu. Jalan alternatif, mau yang mau ke situ bulat. Ini nemu yang jual batagor ya. Udah lama ini jualan ini? Udah. Oh, udah berapa tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Dengan Bapak siapa? Bapak Hilman. Umur berapa, Pak? Umur 40-an lah. 40-an ya. Ya. Ini dari sini ya, nggak kemana-mana lagi, mangkal gitu. Ya. Jangan pakai sambal, Pak. Nih, jadi kalian kalau misalnya lewat ya ke jalur Kampung Baru, sarapan nih pagi-pagi ada batagor ini, tapi suka ngantri, jadi harus sabar gitu. Oh, umur tuh 40-an. 40-an. Kirain teh masih 30. 30. Kelihatan masih muda soalnya. Kelihatan muda. Asli sini apa asli mah? Bukan, Garut aslinya. Oh, Garut. Tinggal di sini di Purwakarta. Iya. Sama istri apa sendiri? Sendirian. Kesepian atau sendirian? Ya, kesepian. Awas, takut gak ada yang nemenin. Oh, takut diculik janda. Sekarang aduh, mau pisan. Oh, mau diculik ya. Ini dalam doang. Ini yang belinya memang juga banyak nih. Biasa beli di sini, Ah? Biasa, Pak. Oh, sering. Gimana rasanya, enak? Enak. Beda pada yang lain. Enak. Oh, ngantri ya, jadi kalian kalau mau batagor ini ya wajib ngantri, jangan rusuh lah gitu. Hey, udah punya anak, Pak? Udah. Berapa? Empat. Menantu satu. Oh, udah punya cucu ya? Belum. Wah, belum. Belum, masih muda. Tapi istri mah satu ya? Kalau istri posisi satu ya. Ya, istri satu ya. Oh, satu. Oh. Kalau mau mah tiga. Ntar lihat loh di kampung ini istrinya nonton. Ini dah dalam sehari habis berapa kilo ini? Kalau hari Sabtu sama Minggu 7 kilo. Iya. Kalau hari biasa lah 6 kilo lah. Oh gitu. 6 kilo, 5 kilo. Oh, bahannya ada tahu ya? Iya, tahu. Wih, gede banget ini ininya. Ini bahannya nih. Enak kayak kerap. Tahu. Aduh. Tapi kalau posisi pandemi gini ya, corona ya, ada perbedaan sama sebelum corona penjualan? Ada. Agak nurun lah dikit ya. Nih, cara bikinnya nih. Waduh. Cepet ya, udah ahli. Tahunya kalau sehari habis berapa biji ini? 70.000. Oh, nggak tahu berapa biji. Pokoknya belinya 70.000 ya, nggak dihitung ya, pasti banyak lah. Beli 5.000 aja udah banyak. Berarti jualan tuh udah 5 tahun ya di sini ya? Tapi sebelumnya keliling nggak? Keliling. Keliling ya.
Ini tahu sama ini doang mungkin ya? Apa? Oh ini pangsit ya? Ada ya? Pangsit, ada pangsit. Kalau yang pengen pakai pangsit juga ada. Kan tiap orang beda-beda selera ya. Ada yang pengen pakai pangsit, ada yang enggak. Enggak dibantu sama siapa gitu, sendiri ya, aja. Sendirian aja. Oh. Kalau ada jangan biarin. Ngantri ya banyak. Berarti kalau minggu penuh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu minggu. Nah, suka lihat sih. Karena banyak yang olahraga lewat sini. Nih, saya liatin ya jalannya. Ya. Nih. Kalau minyak habis berapa liter sehari? Paling 2 liter, 3 literan lah. Oh, 3 liter ya. Ini bumbunya nih. Ini potengan, Nit. Saya coba aduk-aduk ya. Aduh. Kalau seporsi jual berapa, Pak? Murah meriah, 5.000 aja. Oh, 5.000 ya. Yang penting lancar. Iya. Coba punya saya mana, Pak? Nih, kategorinya nih. Waduh. Minumnya disediain air teh hangat ya. Murah, jadi kalau kalian pengen buat sarapan cuman 5.000 ya. Untuk harapan kedepannya, Pak, ini buka cabang atau gimana, Pak? Pengennya buka cabang ya? Pengennya. Mudah-mudahan lah dilancarkan. Amin, amin, amin. Dalam usahanya laris manis terus. Ya udah, gitu aja ya. Iya. Makasih nih, bukan ada niat apa-apa. Mempromosikan, terlihat aja di channel saya di Siap Makan. Ya. Udah ya. Dah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.